Wah, jarang-jarang gua ngeliat shot rainbow ya. Di akun utama gua sih benar-benar udah setahun lebih kayak gua enggak pernah lihat shot yang rainbow sih, guys. Wah, ini Sanae dapat 2, guys. Oke, gue ada info nih buat teman-teman yang hobinya ngegacha ya, mau beli akun fresh atau akun starter yang DB-nya banyak atau diamond-nya banyak ya guys, kayak King of Fighter All Star, Dragon Ball Legend, Digimon Rerise, One Piece Bounty Rush, Captain Tsubasa Dream Team, Dragon Ball Dokkan Battle, Seven Deadly Sins Grand Cross, kalian bisa beli akun fresh-nya sama Rintana Kun, harganya murah. Kontaknya Rintana Kun udah gue tulis di kolom deskripsi ya guys. Halo teman-teman, kita balik lagi di game Captain Tsubasa Dream Team. Hari ini Valentine tapi ada Dream Collection ya, Dream Collection Radunga. Tapi nggak tahu kenapa ya, kayaknya hype-nya agak kurang ya untuk Radunga DC kali ini ya guys. Kita langsung lihat aja ya, apakah dia bagus apa enggak. Radunga Akoruna, wow, ya ini bajunya sih keren ya, putih biru guys. Oke, ini buff-nya baru ya, club player all stat 20% guys. Udah gitu FBS-nya 50%, gede banget. Ya FBS 50% itu lebih mantep dibandingin stat up 50% kalau menurut gua ya. Karena nggak tahu kenapa ya, kalau FBS biasanya selalu dapat bolanya guys. Kayak misal defender gitu ya. Ini kan defender ya, DM, DF ya. Kalau FBS itu, FBS sama Insect Master itu dua-duanya tuh nggak tahu kenapa kayak RNG-nya bagus banget guys. Lebih gampang dapat bola dibandingin start up gitu ya. Oke, Fierce Warrior Tackle 455, intercept rank S-nya juga udah ada, sama power block juga udah ada ya. Jadi udah lengkap ya skillnya. Tinggal tambahin dribble sama pass doang, di shop ada dijual. Attack 18.000, defender 25.500, physical 20.000. Lumayan lah ya, meskipun ya ini FBS-nya 50% ya, makanya defend-nya kagak 30.000 guys. Kalau defend-nya 30.000 ini sih imba banget sih, tapi karena defend-nya cuma 25.000 ya lumayan lah ya, lumayan. Dan dia untuk di tim Debon ya, bukan di tim Bon ya guys, karena di sini ada Debon-nya min 4%, ada 4 orang klub sama opponent club player. Jadi untuk ngancurin musuh punya pemain-pemain klub ya, all stat min 1,5 lagi guys. Ya kalau musuhnya klub semua ya pengurangannya berarti min 5,5%. Ada bonus 2%, stamina cooldown 25%. Wow. Ini sih menarik sih. Jadi si Radunga ini bisa dipakai di babak pertama, babak kedua ya, sama extra time mungkin ya. Karena staminanya cooldown-nya min 25% guys, gede banget. Ada special skill block, block 1-2 special skill of your matchup opponent 60% chance. Ya berarti ya tinggal nebak antara dia nge-shot kalau nggak dribble doang ya. Oke, ada Santana. Wow, Santana hijau guys, Valencia ya. Oke, at the scene of fire. Ini nggak menarik ya ini buffnya ya, nggak gitu bagus menurut gua. Rising arrow shot ini sih mantep sih ya, 485 cuy. Udah gitu non Japanese player killer. Ini kayaknya shot solonya si Santana paling kuat ya, solo ya, kalau yang berdua kan sama si Natureza ya. Non Japan player killer. Nah ini ribet sih ya. Bonnya 4,5. Skill block cancel, auto intercept. Sama ya ini ya, karena orang-orang mau ngambil ini doang sih guys, flying cyborg interception ya biasanya sih. Kayak intercept rank S-nya Santana ya. Ini sih langka banget ya skill interceptnya. Ada Tiger Brand ya buat kalian yang punya SDF Snyder, pasti ngambil ini sih. Kalau yang belum punya Tiger Brand ya, FBS 50% juga. Statnya dong, waduh gila ya, attack 23.000, defend 21.000, physical 19.000 ya. Tapi dia FBS 50% guys. Ya ini mantep banget sih, ngepas. Ngepasnya hampir selalu berhasil dia ya, soalnya FBS 50% guys. Pertama kita dapat bola langsung ngepas kasih ke Snyder ya. Bonnya 3%. Ya dia buat di tim shield ya, ada shieldnya 4,5. Nah ini startup cult 5%, wow. Sama Hyuga killer. Melawan Hyuga ya, Hyuga SDF. Ya teammate Snyder get 7% stat ya kalau dapat pass dari Tiger Brand. Tapi kalau orang-orang sekarang pakainya Rifaul sih, jadi nggak tahu ya. Kalau yang punya Snyder SDF sih pakainya Tiger Brand sih. Ya soalnya kan buat ngeluarin shotnya si Snyder ya. Oke, kita langsung lihat aja ya trailernya Dream Collection. Kurang menarik sih kayaknya ya. Tapi ya sudah lah ya, kita buat hiburan iseng gacha-gacha aja nanti ya. Santana, Tiger Brand, Radunga. Wow. Kita skip aja langsung. Oke, kita langsung gacha aja ya. Semoga ya dapat ya guys, Radunga ya. Kita gacha berapa kali ya, nggak tahu, lihat aja ya. Oke, yang pertama. Oh, gue belum lihat statusnya guys. Ya, abis ini lah ya. Abis ini ya. Wih, di awal-awal langsung dikasih guys. Dapat satu sih, dapat satu. Oh, dua. Wah, kok enggak sih? Wah. Ya sudah lah ya. Oke, apakah Radunga? Radunga?
Ya, Santana guys. Ya nggak apa-apa ya, di red up guys, di red up ya. Lumayan ini ya, ada skill shotnya ya. Tuh, mantep tuh, bisa shot dari jarak jauh tanpa kurang momentum guys. Sama terbangin dua orang. Sama ada ini dong, Flying Cyborg Interception coy. Wow, lumayan ya. Oke, kita lihat statnya dulu ya. Gue belum lihat statnya si Radunga ya. Oke, kita back dulu ya. Radunga. Nah, pasnya 6800 ya, standar ya guys. Tackle-nya 95, bloknya 7400 ya. Kecil banget bloknya. Gila sih. Nggak tahu dia bisa ngeblok apa enggak ya. Intercept 8500 guys. Emang sih FBS ya. FBS udah gitu stamina cooldown sih mantep banget sih guys. Ya stamina cooldown udah gitu FBS. Paling nggak dia bisa ya bisa ngeluarin skill rank S nangkep bola paling 2 kali 3 kali sih ya. 2 kali 3 kali. Cuman ini bloknya kecil banget ya. 7400 cuy. Nggak tahu dia bisa ngeblok bola apa enggak ya. Intercept 85, powernya gede sih 7300, tapi yang lainnya standar ya. Ya karena ada FBS. Ya FBS, tapi kalau misal staminanya habis ya jadi cupu banget ya guys kalau stamina habis. Nggak tahu ya, gue lihat statnya kurang menggiurkan sih guys. Mungkin karena FBS 50% ya. Kok santannya bagus gak sih? Gue lupa nih, santannya udah lama nih. Wow, dribblenya ya gila, 10.500 cuy. Intercept 9.000 ya. Tapi fisikalnya agak rendah ya. Speednya cuma 6.000, power 72, tekniknya 62 ya. Buat ngedribble sih mantep ya guys. Ya buat ngedribble, cuman ininya sih bikin ribet ya. Stamina mesti dihabisin dulu, ribet. Oke, stagger brandnya ini standar lah ya. Tuh ya, standar semua. Tapi dia FBS 50%. Oke, kita lanjut ya. Baru dapat Santana cuy. Sampai dapat Radunga. Ayo klub. Yang kedua. Wih, gila wangi loh. Ini kayaknya gacha DC-nya sepi guys. Makanya wangi loh. Biasanya busuk kalau misalnya karakternya yang dimau sejuta umat ya. Biasanya sih busuk loh Dream Collection sama Dream Festival ya. Gacha nggak ada SSR terus ya. Ini sih tumben loh, wangi. Oke, apakah Radunga? Tidak. Santana lagi anjir. Gila lo klap. Kayaknya di kolam SSR itu ya. Radunganya cuma 1, Santananya 5 kayaknya guys. Santana 5, Tiger Blood 3 gitu ya. Aduh, untung sekarang ada ini ya. Cuman tetap aja sih mesti kumpulin 300 biji ya. 300 medal cuy. Banyak banget. Oke, yang ketiga apakah hoki lagi? Aduh, sayang sekali tidak saudara-saudara. Oke, yang ketiga Jong ya. Kita skip aja guys. Oke, lanjut yang keempat ya. DB gue masih banyak, tenang. Oke, tangan gue masih gatal ya. Kita lanjut lagi. Ayo Radunga. Radunga FPS 50%. Stamina cooldown 25%. Wow, ada flare kecil. Kalau 4 tahun lalu sih dapet. Oh, sekarang enggak guys. Najis. Ya, bagi keluar si monyet Roberto ya. Udah pasti enggak sih. Udah berapa kali sih gue lupa. Ini keempat kali ya. Oke, lanjut ya. Yang kelima. Ayo dong, flare. Rainbow. Nah, gila ya. Wah, jarang-jarang gue ngeliat shot rainbow ya. Di akun utama gue sih bener-bener udah setahun lebih kayak gue gak pernah liat shotnya rainbow sih guys. Wah, ini Sanae dapat 2 guys. Nah, ini kalau gak dapat Radunga sih keterlaluan sih si klub sih. Ayo dong. Kalau gak dapet Radunga berarti Radunganya busuk sih. Cuma sedikit. Wah, gila. Malah dapat Misaki cuy. Gila ini ya si klub ya. Wow. Dapat Misaki Dream Collection guys. Ya mantap jiwa sih. Gila loh, maunya Radunga ya. Tapi gak apa-apa sih. Keren Misakinya guys. Wow, Wairan. Sudah lah ya. Misaki DC guys. Gokil gak tuh. Mantep ya. Oke, lanjut ya. Aku gak tahu nih ngeberapa nih cuy. Hajar aja lah ya. Oke, lagi wangi nih. Kayaknya gak ada yang gacha kayaknya ya. Kayak sih gak ada yang gacha sih. Feeling gue sih. Pada nyimpen buat Dream Festival semua ya. Wih tuh kan, wangi loh. Kalau jarang orang gacha, wangi guys. Ya ini udah ketebak banget nih algoritmanya ya. Yang gachanya dikit, satu dunia. Wangi guys. Ya kolam SSR-nya masih banyak cuy. Belum dihabisin.
Tuar, tuar, apakah dapat? Ya ampun lo. Sudahlah ya. Busuk guys. Sekali lagi lah ya. Penasaran gue. Sekali lagi, sekali lagi. Oke, terakhir. Boom. Ah. Ah, gila ada chance lo. Oh my god. Ya, jong guys. Gila parah ya. Oke. Gimana ya, gacha lagi enggak ya? Sekali lagi lah ya. Enggak tahu tangan gue. Oke, oke. Last. Inilah kegunaan ya akun dengan DB-nya banyak ya. Mengatasi tangan gatel, guys. Oke, terakhir, dapat dong please. Rainbow. Iya lo. Gila ya, wangi. Wangi. Apakah Radunga saudara-saudara? Wih, sanae lagi, guys. Tuh kan, gue bilang makanya kalau bannernya jarang yang gacha, pasti gampang banget dapat SSR ini. Nah, lo dapatnya Wakatsu Matsu. Ya ampun. Aduh. Oke, yang terakhir apakah itu Dream Collection? Ya kalau ini bukan Dream Collection, jangan gacha sih. Gila. Aduh, udahlah guys. Ya, busuk. Oke deh teman-teman, sampai sini aja Kapten Tsubasa Dream Team, cuman gacha Radunga aja Dream Collection ya buat kalian yang gacha ya. Gua doain kalian hoki semua. Thank you guys sudah nonton. Jangan lupa di-like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa subscribe kalian belum. Kita ketemu di video berikutnya besok ya guys. Malam kayak gua bakal nge-live sih ya. Thank you guys. Bye bye. Thank you guys sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.